Halo semuanya. Oke, jadi kalau misalkan kalian nanya-nanya ini kenapa aku masih pakai baju yang ini, karena setelah aku kemarin syuting yang review lip cream, aku langsung syuting untuk video ini. Karena mumpung aku lagi free, jadi kayak pengen bikin langsung video banyak hari ini. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin sweater thrift haul. Jadi ini sweater-sweater yang aku beli di Instagram. Nanti pasti bakal aku cantumin juga nama Instagram mereka. Tapi akan aku bagi dua part. Yang part pertama aku bikin 4 sweater dulu. Dan kalau misalkan nanti banyak yang suka sama video kayak gini, mungkin aku bakal bikin yang part keduanya. Oke, guys, dan ini sweater-sweaternya. Guys, ini sweater yang pertama. Gemes banget gak sih? Gambar, ada gambar sih. Ini apa sih namanya? Totoro ya? Kalau gak salah, Totoro. Gak tau, aku lupa. Aku beli yang ini karena gemes banget gambarnya, gak ngerti lagi. Oh my god. Dan warnanya juga gemes banget. Warna mint gitu. Ijo-ijo mint gitu. Yang ini aku belinya di, kalau nggak salah namanya Kinda Shoot. Nanti bakal aku cantumin langsung di layar karena aku lupa aku beli di mana aja. By the way, kenapa aku beli sweater banyak? Karena aku gak tau, lagi suka sweater aja, dan untuk ke kampus itu nyaman banget, comfy banget, karena di kelas kan kadang dingin gitu ya, beb. Jadi aku lebih prefer pakai sweater supaya tidak kedinginan, karena kelas itu kan kadang kayak lama banget gitu. Jadi nyaman aja sih kalau misalnya pakai sweater gitu. Oke, dan ini yang kedua. Kalau ini aku nggak beli, ini giveaway, tapi kayaknya juga dari Kinda Shoot. Pokoknya nanti bakal aku cantumin nama Instagramnya karena aku beneran lupa. Dan yang kedua kayak gini. Ada tulisan Creatives, dia agak oversize gitu. Wah. Cincin. Bahannya sama, kayak lembut banget, guys. Parah. Yang ini aku enggak tahu harganya berapa karena ini giveaway gitu, hadiah giveaway. Tapi setahu aku dia itu jual sekitar kayak sekitar 35.000 ke atas gitu. Oke, next. Sweaternya sama kayak bajuku nih. Ini dia sweater yang ketiga. Kalau ini all shopnya beda, aku lupa, nanti bakal aku cantumin juga. Pokoknya aku beli ini soalnya lucu, gambarnya tuh kayak kaktus-kaktus gitu. Tulisannya don't touch and soalnya sih cun. Dan bahannya juga kayak adem banget, gak ngerti lagi aku tuh, beb. Semua sweater-sweater thrift yang aku beli bahannya sama, hampir sama semua, adem dan nyaman banget. Oke, dan ini yang terakhir di sweater thrift haul kali ini. Ini warna putih dan pastinya ada gambar lagi di tengah. Dia gambar apa sih, aku juga gak tahu ini apa, tapi namanya dia Jibang. Tuh ada tulisannya Jibang is everyday hungry. Namanya dia Jibang, guys, gemes banget. Ini juga made in Korea, kalian bisa lihat tuh ya, made in Korea juga, jadi bahannya adem banget. So guys, dia sweater-sweater yang aku beli di Instagram. Sekarang banyak banget kok yang jualan kayak barang-barang thrift gitu, tapi yang bener-bener bagus itu yang aku beli. Makanya aku juga mau kasih tahu ke kalian. Aku mau rekomendasiin ke kalian kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari baju-baju yang bagus tapi dengan harga yang sangat terjangkau. So, ya semoga video ini bisa membantu kalian, memberikan informasi lebih ke kalian. Jangan lupa di-subscribe ya, guys, karena aku bakal lebih semangat lagi dengan kalian subscribe aku, terus juga komen, atau misalkan kalian saran-saran di video aku, komen aja yang mau kalian tonton.
dari aku. So ya, yeah, pokoknya nanti di 1000 subscribers aku bakal ngadain giveaway. Mungkin aku belum tahu sih mau bikin giveaway apa, tapi yang jelas giveaway kecil-kecilan dulu untuk merayakan 1000 subscribers. So please share video aku ke teman-teman kalian, sosial media kalian semuanya, untuk bantu subscribe channel aku sampai 1000 subscribers. Oke, semuanya segitu dulu video dari aku hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. So thank you guys so much for watching this video, and see you on my next video. Bye bye. Take him down.